لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kitab Riyadhus Salihin, sambungan berkenaan dengan tajuk sunnah orang yang memberi minum kepada sesuatu majlis maka dia menjadi orang yang terakhir untuk minum. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saqa qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saqa alqaumi akhiruhum yani syurban. Berkatanya sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Nama sebenar sahabat ini adalah Al-Harith bin Rab'i. Al-Harith bin Rab'i. Beliau adalah merupakan sahabat dengan Ansar, penduduk Madinah, daripada kabilah kaum Khadraj. Daripada kabilah kaum Khadraj. Dan beliau telah mengikuti peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada peperangan Badar sehinggalah kepada peperangan yang terakhirnya beliau mengikuti pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ini adalah merupakan seorang sahabat yang hebat yang mana beliau telah memeluk Islam ketika mana usianya 8 tahun, ketika Nabi SAW sampai ke bumi Madinah, beliau masih kanak-kanak dan beliau memeluk Islam bersama ayahandanya, dan ketika itu usianya barulah berusia 8 tahun. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kehebatan beliau. Dalam hadis menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada Abu Qatadah. Nabi pernah mendoakan kepadanya dengan sabdaan Nabi, Allahumma barik lahu fi syi'rihi wa basharihi. Ya Allah, berkatikanlah rambutnya dan juga berkatikanlah kulitnya. Kerana masa kecil Abu Qatadah ni dia mengalami masalah tak tumbuh rambut. Dia tak ada, dia mana ada kanak-kanak kecil botak. Jadi dia tak ada rambut. Daripada dia bayi, dia lahir, dia botak. Sampai dia berusia belasan tahun pun dia botak lagi. Bahkan kulitnya mengalami ruam. Jadi bila ibunya datang mengadu keadaannya kepada Nabi SAW, maka Nabi mendoakan kepadanya supaya Allah berkati rambutnya dan Allah Ta'ala berkati kulitnya. Maka dengan izin Allah dan berkat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka rambutnya menjadi lebat dan kulitnya menjadi elok dan cantik. Maknanya tak ada lagi kesan-kesan ruam, gatal dan sebagainya. Ini menunjukkan berkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga baginda pernah menyebutkan dalam satu riwayat, khairu fursana Abu Qatadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik
penunggang kuda kami adalah Abu Qatadah, kerana beliau adalah seorang penunggang kuda yang hebat. Baik, apa kata beliau? Beliau mengatakan dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang yang melayani orang lain untuk diberi minum minuman kepadanya, hendaklah dialah orang yang terakhir minum air itu setelah ia memberi minum kepada orang yang berada dalam majlisnya atau tetamunya. Hadis ni menganjurkan kepada tuan rumah ataupun sesiapa yang taja-tajaan makanan ataupun memberi minum pada orang atau memberi makan kepada orang, hendaklah dia menjadi orang yang terakhir makan. Bukan orang yang awal makan, tapi dia orang yang akhir makan. Maknanya bila tetamu sampai, dia siapkan hidangan, dia tuangkan pada setiap para tetamu. Bila tetamu semua dah ambil makanan, tetamu pun dah makan, maka dia boleh makan kemudiannya. Sama ada dia makan bersama tetamu setelah tetamu memulakan makan, jangan dia makan sebelum tetamu memulakan makan. Bila dihidangkan pada para tetamu atau pada orang yang dia hendak beri makan, bila orang itu sudah pun makan, baru dia boleh makan bersama-sama dengan tetamu tadi ataupun bersama-sama dengan orang yang dia beri makan itu. Begitulah minum. Ataupun orang yang menjadi tetamu atau yang dia hendak beri makan dan minum tu dah selesai makan, dah selesai minum, barulah dia makan dan barulah dia minum. Jadi ada dua cara lah, ada dua kaedah. Sama ada dia makan yang terakhir, dia minum yang terakhir, ataupun dia makan dan minum bersama-sama dengan orang yang dia beri makan, tetapi dia menjadi orang yang kemudian makan dan minum. Apa hikmah dia? Kenapakah Nabi SAW menganjurkan demikian? Tapi kadang-kadang ada orang cakap kat saya, ustaz, kalau kita jamu orang yang datang rumah, tak apalah kita paling akhir. Kalau kita buat kenduri kahwin jam 12 sampai jam 4, kita paling akhir makan, masuk angin lah. Masuk angin lah perut tu. Cadangan dia tuan-tuan, kalau nak amal ni, sebelum kita nak mula makan hidangan kenduri tu, kita makan hidangan lain dulu. Kita makan hidangan lain yang tak dihidangkan kepada para tetamu yang makan. Ataupun bila tetamu dah makan, kita ambillah sikit-sikit, pi duduk sekali dengan tetamu, makan sekali dengan mereka sebagai lapik perut. Ataupun kalau tak nak buat macam tu sebab sibuk nak layan tetamu yang hadir, kita makan makanan yang lain. Kemudian hidangan yang kita beri makan kepada para tetamu, bila semua tetamu dah selesai, bila dah hujung-hujung majlis, kita makanlah daripada lebihan makanan-makanan yang telah disentuh, yang telah diambil, yang telah diceduk oleh para tetamu yang telah kita hidangkan makanan untuk mereka tadi. Ini cara sunnahnya. Kenapakah Nabi SAW menganjurkan hal sedemikian? Apakah hikmahnya? Kata para ulama, kerana hendak mendapatkan keberkatan bagi setiap tetamu yang hadir atau orang yang hadir atau orang yang diberi makan dan diberi minum tadi. Kalau kita makan dulu, kemudian tetamu hadir, orang yang diberi makan pun makan, maka kita tak dapat berkat tu. Berkat makanan tu kita tak mendapat dan memperolehinya. Ya. Sebaliknya, kalau kita nak dapat berkat tu, bila orang dah ceduk, orang dah ambil lauk yang sama, kemudiannya kita ceduk, kita ambil dan kita makan,
maka insya-Allah kita akan mendapatkan keberkatan daripada hidangan itu kerana telah disentuh dan telah diambil dan telah dimakan oleh orang-orang yang hadir atau para tetamu itu. Itu hikmah yang pertama. Sebab apa? Sebab nak bagi kita dapat semua berkat orang yang kita bagi makan dan semua berkat orang yang hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, disebabkan kerana untuk menghormati, untuk menghormati tetamu. Kita sebagai tuan rumah, kita dah biasa makan lah makanan tu. Kita nak layan tetamu. Takkan kita makan sebelum tetamu? Amir masuk, bau saya tengah makan ni, Amir masuk. Takkan kita nak layan dia macam tu? Melainkan kalau dia datang secara tiba-tiba ketika mana kita sedang makan, itu lainlah ceritanya. Tapi kalau memang kita menjemput dia atau memang kita nak memberi makan pada dia, sebaiknya kita menghormatinya, memberi dia makan dulu, kemudian barulah kita menyusul makan di kemudiannya. Itu tujuan dia adalah menghormati tetamu. Kerana dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, di antara tanda-tanda kesempurnaan iman adalah menghormati tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia menghormati dan memuliakan tetamunya. Tuan-tuan, saya ada kenal satu hamba Allah di kampung lah. Masa tu ada di antara para jemaah yang cerita, ada satu hamba Allah, ya, dia ni Allah Ta'ala berikan padanya kesihatan, ingatan tidak nyanyuk, kuat, sihat, afiat, boleh berjalan kaki berulang-alik pergi ke masjid, sedangkan usianya telah menjangkau kepada umur 80-an. Tak silap saya, umur dia dah dekat mencecah 90, 88 atau 87 tahun begitu. Ya. Tapi dia macam orang umur 60 lebih. Macam orang umur 60 lebih. Makan pun steady. Boleh jalan, boleh naik motor, boleh memandu dalam jarak yang agak jauh, sederhana jauh. Ya. Dan sihat. Jadi bila duduk sembang, tanya dengan dia, apa amalan yang dia buat? Dia kata dia tak ada apa-apa amalan yang hebat-hebat pun. Tak adalah sampai khatam Quran sebulan sekali ke, seminggu sekali ke, tak ada. Tapi dia menyebutkan antara amalan dia ada dua. Satu, kalau dia suruh isteri dia masak masakan, masa isteri dia hidup dulu, dia akan minta supaya dibungkuskan beberapa hidangan sedikit walaupun tidak banyak untuk dihantar kepada jiran dia. Dia buat secara giliran. Masak hari ni jiran pintu ni, nanti bila lagi jiran pintu lain pula. Dia buat giliran sampai jiran dia dah tahu dah hari ni giliran dia, dia tak masak. Jiran dia dah tahu dah hari tu jiran dia tak masak sebab nanti kawan ni akan hantar makan. Nombor dua, antara amalan yang dia buat adalah dia sentiasa terbuka. Kalau ada orang nak datang rumah dia sebab lapar, dia akan jemput masuk dan dia akan beri makan dan dia akan beri minum. Dia ada ternak ayam. Dia tangkap ayam dia masa tu, dia sembelih ayam dia masa tu, dia suruh isteri dia masak. Ya, kemudian dihidangkan pada para tetamu. Itu amal dulu masa isteri dia hidup lah. Lepas isteri dia tak ada, dia pun tak erti lah nak buat, nak urus semua ni susah lah sikit. Tapi dulu itu amalan dia. Itu adalah merupakan amalan dia. Bayangkan umur 80 lebih, cermin mata pun tak pakai, nak katakan Allah Ta'ala beri kepada dia keafiatan yang luar biasa. Biasa orang kalau dah 80 lebih ni kena pakai dah cermin mata, mata pun tak apa nak nampak lah. Tapi Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepadanya dengan istiqamahnya dia melakukan amalan itu. Sebab tu kita kena ingat, tuan-tuan,
kita takkan dapat berkat dan kemuliaan sesuatu amalan melainkan setelah amalan itu kita istiqamahkan. Kalau kita boleh buat satu amal kemudian kita istiqamahkan amalan itu selama berpuluh tahun, kita akan nampak impak keberkatan daripada amalan itu dalam kehidupan kita, yang mana kita akan lihat kesan dia ketika usia tua nanti. Kita pun tak tahu kenapa Allah beri kelebihan itu, sedangkan ia adalah asbab daripada amalan yang kita tak pernah tinggal sejak kita lakukan ketika waktu muda dulu. Suatu Imam Abu Hanifah selama lebih 40 tahun beliau solat subuh dengan wuduk isyak. Solat subuh dengan wuduk isyak. Sebab apa? Kerana istiqamahnya dia dalam menjaga wuduk. Habis wuduk, ambil wuduk. Kemudian jaga wuduk dengan ibadat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala berikan kelebihan supaya tak ada lah rasa sikit-sikit nak pi buang air ke, sikit-sikit nak apa ke. Itu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri sebagai satu kelebihan kerana kesan daripada istiqamah. Ya, kesan daripada istiqamah. Baik, itu sebab yang kedua. Ya, kenapa Nabi SAW menyuruh tuan rumah tu yang memberi minum menjadi orang yang terakhir. Yang ketiga, hikmah yang terakhir adalah untuk mendapat doa daripada para malaikat. Bila kita beri makan ke orang, kita beri minum dekat orang atau pada para tetamu, bila orang tu menikmati makanan ketika dia lapar, dia menikmati minuman ketika dia dahaga, maka pada ketika itu malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala akan mendoakan kepada orang yang memberi makan dan orang yang memberi minum kepada hamba Allah yang lain. Allah akan utuskan malaikat yang mendoakan kepada mereka, yang mendoakan itu. Disebabkan kerana itu kita kena tunggu semua orang dah mula makan, semua orang dah mula minum, barulah kita makan, sebab kita nak dapat bahagian tergolong di kalangan mereka yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya golongan orang-orang yang memberi makan dan minum kepada orang yang lapar ataupun orang yang dahaga. Ya, dan kemudiannya sebahagian ulama kata kerana kita nak ambil berkat jika orang yang kita beri makan itu adalah orang yang alim atau orang yang soleh. Kenapa kita kena bagi mereka makan dulu? Sebab kita nak ambil berkat jika dia itu orang yang alim atau orang yang soleh. Seperti mana Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi SAW, bila Nabi SAW bertamu di rumah dia, dia jamu Nabi makan. Setelah Nabi dah selesai makan, dia tengok ada sisa lebihan pada pinggan makanan Nabi SAW itu, lalu dia mengambil sisa-sisanya untuk mendapatkan keberkatannya. Itu antaranya. Baik, kemudian kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Tajuk yang membicarakan berkenaan dengan boleh minum dari segala bekas yang suci dan haram memakai bejana emas atau perak untuk makan atau minum atau bersuci dan selainnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala hadaratis salatu faqama man kana qaribad dar ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijarah fa saghara al mikhdab ay yabsut fihi kaffah fatawadda al qaumu kulluhum qalu kam kuntum qala 80 wa ziyadatan muttafaqun alayh.
daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata ketika tibanya waktu solat, ya, ketika hampir masuknya waktu solat, faqama man kana qaribad dar ila ahli, maka pakak-pakak bangunlah orang-orang yang dekatnya rumahnya, orang yang dekat rumahnya untuk pergi berwuduk, ya, untuk pergi berwuduk di rumah mereka masing-masing. Ya, bila dengar azan, sahabat-sahabat yang berdekatan rumah dia dengan masjid, mereka segera pergi ke rumah mereka untuk mereka berwuduk. Ha, di sini menunjukkan pada kita afdalnya kalau kita nak berwuduk adalah di rumah. Ha, melainkan kalau rumah kita jauh, kita nak balik lambat, ha, di masjid ada tempat berwuduk, tak apalah kita berwuduk di masjid. Tapi kalau rumah kita ni sebelah masjid, tak jauh pun, maka jika kita terbatal, afdalnya kita berwuduk di rumah. Jadi jimatlah bil air masjid. Ha. Kita balik rumah, rumah kita ni sebelah ni, ya. Balik rumah ambil wuduk, mai balik. Itu afdalnya. Kerana nak dapatkan pahala yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, orang yang berwuduk daripada rumahnya lalu dia berjalan menuju ke masjid untuk solat, dia akan dapat pahala diangkatnya darjat dan dihapuskan dosa dan diberikan padanya kebajikan bagi setiap langkahnya ketika dia dalam keadaan taharah. Ha, itu penting tu, ya. Ha, nak dapatkan kelebihan itu. Jadi sebab tu sahabat balik. Kemudian wabaqiya qaumun, ada sebahagian kaum yang tak baliklah sebab mereka ada wuduk, mereka tak batal wuduk mereka, mereka bersedia untuk salat. Kemudian dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang tak balik itu, dia bawakan bekas bejana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hijarah, daripada batu. Ha? Tempat air yang dibuat daripada batu yang agak kecil, yang mana fasawural mikhdab, bekas batu yang menyimpan air itu agak kecil dan tidak cukup untuk menghamparkan tangan di dalamnya. Maknanya bekas tu sangat kecil. Kalau Nabi SAW nak ambil kedua tangan ni nak cedok air daripada bekas tu untuk angkat, tak muat kedua telapak tangan Nabi SAW. Nak bagi tahu, sahabat hanya bawa satu bekas daripada batu yang sangat kecil terisi air, sehinggakan Nabi nak bubuh kedua tangan nak cedok air dalam bekas itu pun tidak mencukupi. Ya, baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan baginda ke dalam air itu. Ya, baginda meletakkan tangan baginda ke dalam air itu dan memancar-mancurlah air daripada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dapat berwuduk semua sahabat daripada bekas tersebut. Ketika Anas bertanya kepada sahabat-sahabat yang hadir, berapakah jumlah mereka pada ketika itu? Jawab mereka, lebih daripada 80 orang. Lebih daripada 80 orang, bahkan lebih. Mungkin lebih daripada 80. Ha, jadi hadis ini menceritakan pada kita mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara salah satu mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam boleh mengeluarkan air daripada celah kuku baginda. Sebab itu Imam Al-Baihaqi dia membahagikan mukjizat Nabi ini kepada dua bahagian. Yang pertama disebutkan sebagai namanya mukjizat. Yang pertama namanya mukjizat. Yang kedua namanya
dalail nubuwah. Dalail nubuwah maknanya tanda-tanda kebenaran kenabian Nabi SAW. Apa beza antara dua tu? Bezanya mu'jizat, perkara luar biasa di luar daripada adat, tapi berlaku ketika hayat Nabi. Benda ni berlaku hanya ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi belah bulan, ya. Seperti batu memberi salam pada Nabi, unta mengadu sakit kepada Nabi, dan bermacam-macam lagi lah bentuk mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua ni namanya dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah ni tanda kenabian yang berlaku setelah Nabi wafat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka barulah terjadinya benda ini. Maka itu membuktikan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Seperti kita tengok bila Nabi bagi tahu akan berlakunya begini begitu, akan berlakunya tanda kiamat begini dan begitu, kemudian berlaku setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dipanggil dalailun nubuwah, dalil yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Kerana dalail nubuwah ni Allah tak bagi kat nabi-nabi yang lain. Kerana nabi-nabi yang lain lepas mereka wafat tak perlu tanda lagi lah, sebab Allah akan utuskan nabi yang baru. Allah akan utuskan rasul yang baru. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tak ada nabi dah selepas baginda. Jadi untuk Allah buktikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, Allah jadikan untuk baginda khususnya adanya tanda-tanda kenabian. Yang mana tanda kenabian ini akan berlaku dan terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang tak boleh nafikan yang Nabi Muhammad bukan nabi. Sebab apa yang Nabi SAW sabdakan itu kebanyakannya pada hari ini dia sudah pun berlaku dan terjadi, dan benda itu membuktikan kebenaran Rasulullah SAW. Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita kembali pada hadis ini. Pertama kita tengok beberapa perkara berdasarkan pada hadis ini. Yang pertamanya, hadis ini menunjukkan tuntutan untuk menunggu waktu salat. Kelebihan menunggu waktu salat, intizaris salah. Karena sahabat ketika mereka sedang duduk menunggu waktu salat, kemudian bila masuknya waktu salat, bagi mereka yang telah pun batal wuduk mereka, mereka segera pergi untuk memperbaharuinya. Menunjukkan sikap sahabat mereka menunggu waktu salat, ya. Kerana kelebihan menunggu waktu salat ni sangat besar. Banyak sangat hadis yang menceritakan tentang kelebihannya. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan diberikan padanya pahala ribat. Orang yang tunggu waktu salat ni dia dapat pahala ribat. Apa dia ribat tu tuan-tuan? Ribat ni pahala jihad. Orang yang tunggu waktu salat, dia dituliskan baginya, diganjarkan baginya pahala jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daripada tuan-tuan tunggu daripada maghrib tadi sampai menjelang isyak, sepanjang itu diberikan dan dituliskan pahala jihad. Besar. Walaupun kita ni tak mampulah nak pergi jihad dengan faktor usia, dengan faktor kesihatan, dengan faktor tubuh badan, tapi kita tetap diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran pahala jihad, ya. Nombor dua, dalam sebahagian hadis menyatakan orang yang tunggu waktu salat ini orang yang paling dicintai oleh Allah dan mendapat doa daripada Allah dan para malaikat. Ya, orang yang dibangga-banggakan oleh Allah.
Antara senarai orang yang Allah bangga adalah Allah akan berkata pada para malaikat, wahai para malaikat, tengoklah hamba-hambaku ini. Mereka masih duduk di tempat solat mereka kerana mereka nak menunggu untuk menyembah aku pada waktu yang kemudian. Maknanya Allah puji kita, Allah banggakan kita di hadapan kerajaannya di tujuh petala langit dan tujuh petala bumi yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang yang selalu mendapat kelebihan menunggu waktu solat. Menunggu waktu solat ni ada dua, tuan-tuan. Satu, kita datang awal beberapa ketika sebelum masuk waktu solat. Dua, kita setelah selesai solat, kita tidak pulang sehingga kita menunggu masuknya waktu solat yang seterusnya. Itu dituliskan bagi kita pahala menunggu waktu solat. Kemudiannya, saya dah sebut dah tadi, tuntutan untuk berwuduk di rumah sebab nak dapatkan fadilat tadi itu. Yang ketiga, pengajaran daripada hadis ini menunjukkan pada kita bahawasanya mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah telah mengeluarkan daripada celahan kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu air sehingga baginda ceduk dengan satu tangan sebab dua tangan tak boleh. Bila air tu dah habis Nabi wuduk, Nabi letakkan balik telapak tangan Nabi dalam bekas tadi. Kemudian sahabat nampak keluar di celah kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu air sehingga penuh balik, sahabat ambil wuduk. Nabi letak balik sampailah 80 lebih sahabat dapat berwuduk dengan bekas yang kecil. Okey, pengajaran yang keempat apa dia? Tuntutan untuk kita berwuduk dengan kadar air yang sedikit. Jumlah kadar air yang sedikit. Sebab tu bila sahabat bawa bekas yang kecil, Nabi tak marah. Sebab itu kadar jumlah air yang sepatutnya kita ambil wuduk. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berapakah jumlah air wuduk Nabi? Jumlah air wuduk Nabi SAW adalah disebutkan satu cupak. Zaman dulu cupak dia pakai bekas. Dia pakai satu bekas untuk sukat gandum ke beras ke apa ke. Satu bekas tu dipanggil satu cupak. Ya, satu bekas dipanggil satu cupak. Maka Nabi hanya berwuduk dengan satu bekas itu. Yakni tidak lebih daripada kadar 500 ml. Kalau sukatan pada hari ini tidak lebih dari 500 ml. Baik, Allah Ta'ala alam, kita tangguh sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.